Okay, maaf lupa nak record tadi. Okay, kita sambung. Okay, yang okay daripada awal tadi bentuk geometri tiga dimensi. Tajuk hari ini kita belajar bentuk geometri tiga dimensi dan first kali dua dimensi tu kita dah belajar dah sebelum ni masa sekolah rendah. Yang bulat, segi empat sama, segi empat tepat, segi tiga, bujur. Okay, bahasa Inggerisnya circle, square, rectangle, triangle and oval. Okay, so hari ni bentuk 3D. Tapi sebenarnya bentuk 3 ni awak dah belajar dah pun sekolah rendah. Takkan masa sekolah rendah tak belajar kan shape kan? Mesti duk main-main kertas, duk buat betul bentuk ni, bentuk tu kan. Mesti dah buat dah 3D. Okay, kalau macam silibus kita tingkatan 2. Okey, tingkatan 2 kita belajarlah ada beberapa bentuk iaitu sfera, okey sfera atau sphere, kemudian cube dan cuboid, okey cube, cuboid dan pyramid, okey pyramid. Bahasa Inggeris pun pyramid, silinder, bahasa Melayu silinder, bahasa Inggeris pun silinder, beza ejaan aja. Dan cone, okey satu lagi kita akan belajar tentang prisma. Okey, macam mana nak kenal prisma? Okey, selalunya bentuk ni lah yang paling susah kan. Okey, tak apa, nanti kita belajar lagi lebih mendalam macam mana bentuk prisma ni kalau kita nak kenal. Okey, macam contoh tadi kita dah buat dah. Yang pertama tadi, ni adalah bentuk pizza. Okey, pizza. So, kita nampak daripada depan je kan. Dia tunjuk gambar daripada atas je. Atas je. Permukaan satu, permukaan je pizza. So, yang ni kita panggil bulat. Okey, kita bentuk 2D iaitu bulat. Okey, kalau yang nombor 2 ni. Okey, nombor 2 ni dia bagi tin. Tin ditulislah kat depan tu toksik. Tin apa? Tin yang mengandungi toksik kan. Okey, so kalau yang ni kita boleh nampak dia dalam banyak permukaan. Depan pun boleh, atas pun dia boleh, dekat belakang pun boleh tin kan. So kalau kita boleh tengok daripada banyak permukaan, kiranya dia adalah bentuk 3D lah. Tiga dimensi. So kalau nombor 2 ni dia adalah bentuk silinder. Okey, silinder. Yang ketiga ni pula dia bentuk apa ni? Ni dekat yang Mesir tu. Kan Mesir tu. Apa nama dia? Apa? Tak ingat apa. Yang dekat Mesir lah itu kan. Piramid lah tu kan, memang bentuknya pun memang kita nampak dah piramid. Okay, dan dia adalah bentuk 3D lah. Sebab kita boleh tengok dia daripada banyak permukaan. Atas boleh, kiri boleh, kanan boleh. So memang dia bentuk 3D dan dia adalah bentuk piramid. Okay, yang keempat ni, okay, kalau kita nampak dari itu tu memang kita nampak satu tu je. Kita tak tahu dah kiri dia macam mana, kanan dia macam mana kan, tak tahu kan. So dia adalah bentuk 2D. Kalau kita tak boleh nampak daripada kiri kanan tu, maksudnya dia bentuk 2D. Okey, kalau 2D kat sini, okey bentuk apa ni? Bentuk apa eh? Okey, bagus Adam Haziq. Bentuk ni bentuk pentagon. Awak belajar masa kata 2 bab 4 kan? Poligon. Poligon ada 5 bucu. 1 2 3 4 5. So, kalau 5 pentagon. Okey. Okey, nombor 5. Nombor 5 ni macam kemah lah kan, kemah. Okey, kalau kemah ni bentuk apa ni?
Kalau kemah kan dia boleh nampak daripada tepi, daripada depan ni. Tiga D lah ni. So agak-agak dia bentuk apa? Saya panggil nama. Saya panggil nama sahabat sekejap. Amirul Yazid. Nama awak ke tu? Amirul Yazid, saya tak dengar jawapan. Bentuk apa? Prisma. Okey, bagus. Betul, dia adalah prisma. Okey, kalau yang lain tak tanya-tanya, kenapa prisma? Kenapa tak piramid? Okey, kalau dia prisma sebab dia ada segitiga dekat depan. Lepas tu belakang dia tu sebenarnya segitiga juga. So, bila dia bawa segitiga, bawa ke belakang tu, dia buat dia garis-garis kan. So, dia adalah bentuk prisma. Kalau kita nak kata piramid, piramid tak boleh sebab piramid dia petak dekat bawah. Lepas tu dia tarik sampai puncak dekat atas. So, dia bukan piramid. Okay, nombor tujuh pula. Nombor tujuh ni dia dadu. Okay, dadu ni bentuk cube lah. Cube. Nombor lapan, 2D. Iaitu apa nama dia? Okay, cuba ingat balik. Dalam bentuk polygon. Afiq Irfan. Okay, apa bentuk dia? Terlupa. Okey, yang ni kita ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 bucu. Jadi poligon yang ada 7 bucu atau 7 sisi, maksudnya dia adalah heptagon. Heptagon. Okey, nombor 9 pula dia adalah bola. Okey, kalau bola sfera lah. Sfera ataupun sphere. Okey, dan nombor 10. Okey, kalau nombor 10 ni bentuk 2D. 2D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok 8, 8 bucu, ok 8 sisi, poligon yang ada 8 sisi kita panggil dia sebagai oktagon, oktagon, ok. Okay, tak apa, saya tak nak masuk yang poligon. Tapi make sure awak kena hafal dan ingat nama-nama poligon tu. 5 bucu berapa, 6 bucu berapa, 7 bucu berapa. Dah sampai 10 lah. Hafal je. Tak apa. Kita nak skor exam, kita yang tu hafal je. Nak sebab yang tu benda yang kita nak kenal nama sahaja. Okay. Bentuk geometri yang kita belajar dalam tingkatan 2 ni adalah 5 bentuk yang ni. Okey, bentuk yang pertama prisma. Okey, prisma saya pergi last dulu kan. Saya pergi last. Saya masuk piramid dulu. Piramid ialah mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon.
Okey, mempunyai satu tapak rata berbentuk poligon. Okey, maksud dia poligon tu dia adalah garis lurus lah. Garis lurus yang bertutup. Okey, poligon kan? Kan awak belajar poligon? Poligon tu mesti bentuk yang tertutup. Bentuk yang tertutup. Dan garis lurus. Okey, poligon bentuk tertutup dan garis lurus sahaja. Jangan ada yang lengkung. So, kalau piramid ni dia ada tapak. Dia ada tapak yang ni. Kemudian muka lainnya, muka kat tepi tu mesti berbentuk segitiga. Mesti berbentuk segitiga yang bertemu dengan puncak. Okey, so piramid ni kata kunci dia mesti ada awak mesti ada tapak, mesti ada segitiga. Mesti ada segitiga. Okey, segitiga. Dan satu lagi mesti ada puncak. Dia ada tiga ni. Tapak, segitiga, puncak. Ha, dia mesti ada tiga ni. Kalau dia tak ada puncak, dia bukan piramid. Okey, jadi okey, contohlah piramid lain kan. Piramid lain, saya bagi piramid lain. Contoh dia ada poligon bawah dia bentuk pentagon. Pentagon, okey, enam lah, enam hexagon. Okey, hexagon. Hexagon macam ni, hexagon. Enam bucu. Okey, hexagon enam bucu. So, kalau piramid, dia ada puncak, satu puncak. Okey, kemudian semua tu dia pergi segitiga. Ah, dia ada segitiga kat sini. Semua tu pergi segitiga, 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 segitiga kat situ. Ha, so ni adalah piramid juga ni. Eh, ni pun piramid juga. Piramid dengan tapak hexagon. Ha, yang ni piramid dengan tapak segi empat. Kalau yang ni piramid dengan tapak hexagon. So, maksudnya piramid tu dia mesti ada tapak, ada segitiga, ada puncak. Tapak, segitiga, puncak. Kat tepi ni memang di segitiga. Memang dia akan jadi segitiga. Nampak tak bentuk piramid? Boleh bayang tak? Contohlah kan piramid lagi satu. Mungkin bawah dia ni poligon. Poligon yang mempunyai segitiga sahaja. Ha, segitiga je poligon. Poligon yang segitiga sahaja. Tak kisahlah asalkan dia bentuk tertutup kan. Lepas tu garis lurus. Jangan lengkung. Okay, so dia ada puncak. Lepas tu semua tu sambung dengan puncak tu mesti segitiga. Okay, bucu dengan bucu segitiga. Yang ni pun bucu dengan yang ni pun segitiga. Yang dengan yang ni pun segitiga. So dia jadi piramid juga. Jelas tak? Okey, ni contoh. Piramid, piramid tapak dia segitiga.
Ni macam contoh yang ni. Dia tapak dia segitiga. So dia ada puncak. So tepi dia tu memang dikelilingi oleh segitiga. Tu pun piramid. Ni piramid kan. Yang biasa selalunya bawah tu segi empat kan. Pun boleh kalau dia piramid yang apa tapak pentagon contoh. Piramid tapak pentagon. Dia jadi macam ni. Tengok contoh ni. Piramid tapak pentagon. Macam ni lah. Dia tapak dia pentagon. Tepi dia ni semua segitiga. Contoh yang ni kan. Tepi dia ni segitiga. Lepas tu dia ada puncak. Okay. Lepas tu. Mana lagi? Jelas tak maksud piramid ni dulu? Jelas eh? Okay, so next silinder. Okay, silinder. Silinder ialah dua tapak rata berbentuk bulat. Okey, dua tapak rata berbentuk bulat yang kongruen dan selari. Yang kongruen dan selari. Itu silinder. Dan satu permukaan sisi melengkung yang mencantumkan dua tapak. Okey, maksudnya yang nilah tu. Dua tapak rata tu, dua tapak rata berbentuk bulatan. Okey, maksud kat sini, silinder, bila silinder, wajib tapak berbentuk bulatan. Wajib. Jangan berbentuk bujur. Tak boleh bujur, tak boleh, mesti bulat. Okey, kemudian permukaan yang melengkung. Melengkung, yang melengkung ni. Kan melengkung ni, yang lilit tu. Lengkung tu mencantumkan dua tapak tersebut. Dicantumkan. So contoh silinder apa? Tin minuman kan. Tin minuman. Apa-apa yang silinder lah. Apa-apa yang kita ada. Hujung dia. Hujung dia tu adalah bulat. Tak kisahlah dia kalau dia bagi sengit. Kan. Contoh yang macam ni. Dia bagi dua bulat. Lepas tu dia sambung. Ni pun silinder juga. Asalkan dia ada dua tapak bulatan. Dua tapak rata yang berbentuk bulatan. Yang kongruen dan selari. Maksud selari tu, janganlah pula awak buat yang ni. Janganlah awak buat yang ni. Ha. Ni tak selari lah tu. So dia jadi sengit. Dia tak naklah macam ni. Dia tak naklah macam ni. Kita apa? Saya lukis juga dekat sini. Ni tak selari. Okay, ni tapak rata. Tapak berbuat. Tapak bulat tidak selari lah ni. Kita tak terima lah. Bukan silinder, okay? Bukan silinder. Kalau tak silap saya, dia memang bukan silinder terus. Berbeza dengan piramid tadi. Kata kunci untuk silinder mesti ada dua tapak, mesti dua tapak rata, dua tapak bulat, dua tapak bulat. Ingat macam itulah, dua tapak bulat selari. Lepas tu mesti ada permukaan, satu permukaan melengkung, satu permukaan melengkung.
di dua tapak bulat dan satu permukaan melengkung. Itu sahaja. Kalau kon, kon ni pula satu tapak rata berbentuk bulat. Okey, satu. Kalau silinder dia ada dua. Kalau kon dia ada satu. Ah, satu tapak bulat. Satu tapak bulat. Dan satu permukaan melengkung. Satu lagi. Mesti ada puncak. Tak ada puncak, tak jadi kon. Tak ada puncak, tak jadi. Okey, tak ada puncak, tak jadi kon. Tak kisahlah kalau puncak dia tu dia letak bawah. Maksudnya contoh macam ice cream cone kan. Ice cream cone. Takkanlah kon tu dia nak mengadap ke atas. Takkanlah puncak dia nak mengadap ke atas. Jatuhlah ice cream tu, tak jadilah ice cream cone. Contoh. Bentuk ice cream cone kan. Dia letak kat bawah. Dia letak tapak bulat kat atas. Lepas tu puncak dekat bawah. Ni pun bentuk cone lah ni. Ingat yang tu je. Dia tak boleh. Apa tu? Kalau cone tu wajib lah. Wajib tapak bulat. Dia tak boleh jadi petak ke apa. Tak. Aha, kalau petak ni piramid dah ni. Nampak tak? Piramid dah ni. Kalau bila dia jadi tapak yang poligon, garis lurus. Yang tu dia jadi piramid. Kalau di tapak bulat, dia jadi cone. Ingat yang tu. Okay, seterusnya sfera. Okay, kalau sfera ni senang. Sfera ni bentuk bulat, memang tak ada apalah kan. Semua kenal sfera. Sfera tu satu permukaan melengkung. Satu permukaan melengkung. Ingat yang tu je. Ni mungkin awak kena tahulah. Semua titik pada permukaan sfera mempunyai satu titik tetap berjarak sama dengan pusat sfera. Pusat sfera ni maksudnya di tengah-tengah. Di tengah-tengah pusat bumi. Contohnya bumi kita bulat kan. Bumi kita bulat. Lepas tu dekat tengah-tengah tu. Tengah-tengah bumi tu. Tak ada orang duduk lah maksudnya. Tengah-tengah bumi tu. Ini dia panggil pusat bumi. Kalau macam sfera ni, tengah-tengah dia tu pusat sfera. Ini pusat sfera. So maksudnya kalau daripada tepi ni, dia nak cakapnya daripada tepi ni kita ni sama jarak dengan pusat daripada tepi ni. Tepi ni nak pergi ke tepi ni ke kan? Tepi ni ke sama semua. Jarak dia sama. Daripada tepi ni ke, asalkan duduk tepi dekat bumi ke sfera tu, bola tu ke kan. Bola tu kalau duduk tengah-tengah tu maksudnya dia adalah sama jarak lah tu. Okey. Jelaslah kan sfera. Sfera ingat yang tu je, satu permukaan melengkung. Cuma yang kena faham tu je lah semua titik yang kena berjarak sama. Satu permukaan melengkung. Melengkung. Bukannya tapak bulat. Okey, pergi kepada bentuk prisma. Okey, bentuk prisma ni sebenarnya banyaklah. Prisma tu termasuk kuboid, cube. Okey, cuboid termasuklah dalam prisma. Kenapa? Sebab prisma ialah mempunyai dua tapak berbentuk poligon yang kongruen dan selari.
Okey, tak apa, awak ingat dulu prisma tu dia adalah dua tapak rata berbentuk poligon yang kongruen dan selari. Lepas tu permukaan rata tu dengan muka lainnya berbentuk segi empat. Maksudnya tepi-tepi ni lah. Okey, dua tapak depan belakang atau atas bawah. Okey, dua tapak. Tak kisahlah bentuk apa, segitiga ke, segi empat ke. Segi empat sama ke, segi empat tak sama ke, kan. Bentuk pentagon ke, hexagon ke, tak kisah. Ya, asalkan dia selari. Maksud selari tadi maksudnya samalah macam silinder tadi. Jangan pula sengit. Okey. Kemudian muka lainnya berbentuk segi empat. Maksudnya yang tepi-tepi tu, yang menyambung dia tu. Okey, yang menyambung dia tu adalah segi empat. Mesti segi empat. Okey, segi empat. Lepas tu dia mempunyai keratan rentas yang seragam. Okey, apa maksud keratan rentas yang seragam? Ni yang awak kena tahulah ni. Keratan rentas yang maksudnya bila kita potong tu, bila kita potong prisma, kita potong tapak, potong kat sini, potong, bentuk dia masih lagi sama. Bentuk dia masih lagi apa? Kalau yang ni hexagon, so masih lagi hexagon. Kalau yang ni kita potong, masih lagi bentuk segitiga. Okey, okey, pergi balik pada prisma. Saya nak terangkan lagi pasal prisma. Prisma tadi dua tapak berbentuk poligon. Okey, kalau dua tapak berbentuk poligon maksudnya garis luruslah yang bertutup. Bukan bulat. Okey, kalau dua tapak bulat dia adalah silinder. Kalau dua tapak poligon dia adalah prisma. Okey, yang selari contoh. Contohnya bentuk segitiga. So maksudnya selari tu maksudnya janganlah awak sengit dekat sini. Janganlah jadi sengit macam ni kan. Jadi macam pening lah. Janganlah sengit. Dia kena selari maksudnya. Kalau awak letak dekat sini sebagai sama paras. Yang belakang dia sama paras. Okey, yang ni sama paras. Okey. Okey, itu baru dapat bentuk prisma. Contoh prisma yang ada segi empat. Segi empat. So, belakang dia pun segi empat juga. Dan belakang dia pun segi empat juga. Lepas tu disambung lah. Disambung. Macam mana nak sambung? Ini contoh prisma. Prisma yang tapak segitiga, prisma yang tapak segi empat. Okey, so prisma ni dua tapak. Lepas tu satu lagi dikelilingi atau dikata apa tadi? Muka lainnya. Okey, permukaan lain ialah berbentuk segi empat. Permukaan lain berbentuk segi empat. Okey, lagi keratan rentas kan. Okey, tak apa. So awak ingat yang ni je untuk prisma. Ingat yang ni je untuk prisma. So kalau dia segitiga. So di belakang dia pun segitiga juga. Belakang dia pun segitiga juga. I mean maksudnya dia macam
Dia sama sebenarnya, dia sama. Dia tak adalah sini 5 cm jadi 7 cm, no, tak boleh. So maksudnya kalau dia sama tu dia tak sengit lah. Kalau dia sama tu dia tak sengit lah kan, sebab maksudnya dia dia sama panjang. Okay, dia kalau kita bawa dia ke tepi kan, benda tu shape tu kalau kita bawa ke tepi kita nampak sama je, tak ada sengit lah maksudnya. Faham kan? Contoh lagi kalau di segi empat. Okay, segi empat ni pun sebenarnya kalau kalaulah ditarik segi empat tu, ditarik sikit je, ditarik sama panjang dengan yang ni. So dia akan jadi cube. Kan? Kalau ditarik panjang, okay, lebih daripada yang ni, dia akan jadi cuboid. Jadi cuboid ni adalah bawah tajuk prisma, bawah bentuk prisma. Kenapa? Sebab dia ada dua tapak, depan belakang, lepas tu tepi dia tu adalah permukaan berbentuk segi empat. Dapat. Kalau dia apa, kalau dia 5 lah kan, 5. 5. So tariklah sampai 5. Dia tarik belakang tu, okey tarik. Sorry, yang ni. Yang ni ke sini. Sini, sini, sini. So, dia dapatlah bentuk prisma. Prisma dengan tapak, prisma tapak pentagon. Okey, kita cuba tengok dalam online lah. Kita tengok bentuk-bentuk prisma. Okey, ni bentuk-bentuk prisma. Yang ni yang menarik. Prisma dia ke atas ni, okey, ke atas ni dia adalah segi empat, okey, itu ditarik. Mana lagi? Contoh yang ni ke macam-macam prisma. Macam-macam prisma. Di segi tiga, sini segi tiga, prisma segi tiga, sini segi tiga, lepas tu ditarik. Ditarik, digariskan. So yang lain ni dia akan jadi segi empat lah. Jadi segi empat. Kalau yang tadi ni, okey, prisma segi empat. Prisma segi empat. Okey, dia dua tapak segi empat. Kemudian tepi tu bila disambung, so dia jadi segi empat. Bentuk segi empat. Yang ni pun prisma segi lima atau pentagon. Pentagon, okey. Okey, dua tapak pentagon. Kemudian keliling tu jadi segi empat. Segi empat tepat. Prisma segi enam, okey, bawah tu dia ada dua segi enam atau heksagon. Okay, tepi dia tu ada segi empat. Jelas tak bentuk prisma? Okey, Hanani. Bentuk A. Bentuk apa tu? Nur Hanani. Nur Hanani. Nombor satu A. Nyatakan sifat geometri bagi bentuk A. Apakah nama dia tu? Nur Hanani.
Ikmal. Ikmal. Lukman. Cepat-cepat. Orang lain tunggu nih. Syifa. Syifa. Siapa boleh respon, tolong jawab kami. Nila Nurin. Kon. Okay, one. This one is kon. So kalau kon, apa yang awak kena ingat? Cikgu bagi tahu. Okay, ada tiga. Mesti ada tiga. Ah, apa apa dia tiga tu? Kena ingat. Kon. Kibas. Ah, tu apa? Jawab aja, jawab aja. Tak dengar lah. Saiful Badri. Ya, saya dulu. Kon apa tadi? Ciri-ciri fon, sifat kon. Ada tiga benda yang kita perlu tahu, apa dia? Just tengok sini je, tengok bentuk je. Ada apa yang dekat kon ni? Kon bentuk bulat daripada luaran. Dapatnya hanya lebarnya hanya sama dan kon boleh dibentuk dengan beberapa bentuk lain tetapi tak boleh jadi bentuk. Okey. Kita ringkaskan. Kon ni mesti ada puncak, mesti ada puncak. Yang kedua dia ada bawah dia tapak. Mesti ada tapak bulat. Jangan tapak poligon. Tapak poligon bukan kon. Tapak bujur pun bukan kon. Mesti tapak bulat. Satu lagi dia ada. Satu permukaan melengkung. Okay, yang kedua B. B ni bentuk apa? Bentuk. Ah. Siapa yang lain? Ikmal. Ni bentuk apa? Ikut ni lah yang kita belajar ni je. Lima ni je. Okay, Ikmal ada respon tapi saya tak dengar. Tak apalah. Yang B ni kalau ikutkan dia adalah bentuk cube kan? Cube. Ataupun dalam tajuk kita belajar dia adalah bentuk prisma. Okay, prisma. Tapi tak apa. So kalau cube ni kita terus nyatakan sifat geometri dia ada apa? Tapak rata. Permukaan tapak poligon. Okey, kalau prisma dua tapak poligon, kemudian apa? Dua tapak poligon kemudian permukaan
Line ialah segi empat. Okey, lepas tu yang awak kena tahu tu lah. Apa dia tadi? Keratan rentas dia sentiasa sama. Keratan rentas dia sentiasa sama. Keratan rentas sentiasa sama ataupun berbentuk poligon lah, berbentuk poligon. Keratan rentas berbentuk poligon yang sama. Maksudnya dia bergantung kepada tapak tersebut. Bergantung kepada tapak tersebut. Ha, prisma. Okey, yang C, sini adalah piramid. Okey, sini adalah piramid. Semua tahu kan dia adalah piramid. Okey, kalau piramid yang awak kena tahunya dia ada apa? Tengok je dekat sini. Dia ada bawah dia ni apa ni bawah dia ni? Bawah tu kita panggil tapak. Tapak wajib. Tapak tu tapak poligon. Tapak poligon. Tak kisahlah ada segi empat ke, segi tiga ke, segi enam ke, dia ada segi. Ha, dia ada sisi. Dia bukannya bulat. Piramid tapak poligon. Okey, lepas tu dia ada, wajib ada puncak. Wajib ada puncak. Kemudian dia ada, okey, yang kat tepi ni. Okey, tepi-tepi dia ni apa? Ha, ni apa ni? Segi tiga. Permukaan lainnya ialah segi tiga. Permukaan lainnya ialah segi tiga. Tak kisahlah berapa banyak dia ada segi tiga kat tepi tu. Yang pasti dia semua tu segi tiga. Dia tak boleh jadi segi empat. Okey. D. Yang D ni, okey, semua tahu dia adalah bentuk apa? Silinder kan? Silinder. So kalau silinder mesti ada, okey, kalau silinder mesti ada ke atas ni lah. Apa? Atas bawah. Dua tapak bulat. Okey, dua tapak bulat. Kemudian apa? Mesti ada dua benda. Permukaan melengkung. Ya, hampir sama je dengan kon tadi. Kon tadi kan? Tapak bulat, satu permukaan melengkung. Cuma dia ada puncak. Kalau silinder, dua tapak, satu permukaan melengkung. Senang kan? Okay, awak buat dulu soalan ni. Yang ni lah. Sekejap. Okey, okey, tak ada soalan. Just kita rehat sekejap. 3 minit. Okey, dalam 3 minit 99 so sekarang 99. So 10, 11, 12.
mungkin dalam 9.13 lah, 9.13 kita sambung. Siapa nak pergi minum air ke apa ke kan? 9.13 kita jumpa balik. Okay, kita sambung. Seterusnya, lepas kalau dah awak kenal dah bentuk-bentuk 3D, kita akan tengok pasal bentangan. Cara bentangan-bentangan bentuk 3D inilah. Ha, kalau ikut bentangan ni, awak dah belajar dah pun masa tahun 2 ni. Masa tahun 2 lagi dah belajar. Wow. Tahun 2 pun dah belajar. Sekarang ni patutnya dah mahir lah kan. I help boost my kids' immune foundation with Mankit OptiPro. It contains 2 FL and 100 million probiotics. Okay,
ini dibagi-bagi bentangan yang penting perkembangan. Hai, apa kabar murid-murid hari ini? Hai, cool boy. Silinder. Contoh piramid. Saya ingat mulanya saya nak tunjuk video, tapi tak apalah. Video tu macam terlalu panjang, 7 minit, so macam banyak cakap. Tak apalah. Kalau kita tengok bentangan kan, okey, sekarang ni kita akan masuk pada bentangan bentuk 3D. Maksudnya kita nak bentangkan, kita nak buka bentuk 3D tu. 3D tu kan kita boleh, dia ada banyak banyak permukaan kan. Contohnya bentuk segi cube. Okay, cube tu daripada prisma. Ya, daripada prisma. So dia ada bentuk macam ni kan. Cube. Boleh tak? Faham tak ni? Okay, ni depan dia. Ni depan, ni atas. Ni yang kanan. Okay, yang belah kiri. Okay, belah kiri. Okay, kalau yang tak nampak tu maksudnya saya buat guna garis putus. Okay, ni belah kiri. Kemudian yang bawah, okay, saya gariskan. Ini belah bawah. Lepas tu yang belakang yang ni. So kalau kita nak bentangkan bentuk tu, maksudnya kita nak buka bentuk tu. Okay, kalau boleh awak ambil satu tapak. Tak kisahlah dia berada dekat atas ke depan ke belakang, kiri kanan bawah ke kan. Ambil je satu tapak. Contohnya saya ambil yang bawah. Okay, saya ambil yang bawah. Macam yang ni kan bawah. Okay, so saya letak bawah ni. Saya letak dulu. Dia bentuk segi empat kan. Okay, saya letak. Okay, lepas tu saya tengoklah. Kalau saya buka tu, dia ada belah kiri. Okay, saya sambung belah kiri ada satu. Tapi yang ni tapak lah ni. Tapak. Kemudian, okay, ada belah kiri kan. Ada juga belah atas. Ya. Mungkinlah saya potong kat sini kan. Saya potong kat sini. So dia ada belah atas. Dia ada belah kiri. Tapak. Lepas tu kanan ni dia kat sini ke. Dia letak kat sini sebab saya potong kat sini. Kemudian saya potong kat sini. Maksudnya dekat tapak tu. Okay, dia ada yang bahagian depan. Okay. Lepas tu saya potong juga dekat sini. Seperti tiga ni. Okay, so belakang tu, belakang ni tapak belakang dia tu. Saya ada bentuk ni lah. Saya ada bentuk ni. Jadilah bentuk bentangan untuk bentuk apa? Cube.
Okay, assalamualaikum murid-murid. So, hari ni untuk tutorial pada hari okay, ni. Okay, boleh dengarkan suara video. Kita belajar bagaimana nak melukis ataupun melakar bentuk panjang. Okay, kalau sini. Okay, so ini bentuk tiga dimensi ni kita dah belajar. Okay, last week pada contoh yang ni. Okay, so ini kita dah tahu. Ni nama dia kubus. Kubus ni sisi dia semua sama panjang. Okay, kalau sini katakanlah 5 cm, sini semua ni 5 cm. Okay, so apa itu bentangan? Okay, macam awak bentang tikar. Okay, awak pergi berkelah kan, awak nak bentang tikar. Okay, so tikar tu mula-mula awak lipat kan. So bila kita bentang tu maksudnya kita nak buka. So itulah maksud bentangan. So kalau kita tengok kubus ni bila kita buka, okay, asal dia tadi dia 3 dimensi. Okay, so bila kita bentangkan dia, kita bukakan dia menjadi 2 dimensi. So kita akan nampak bentuk yang macam ni. Okay, so kita boleh tengok ini segi empat sama. Okay, ni segi empat sama. Nampak ada berapa segi empat sama? Ada 6. Okay, sebab kubus ada 6 permukaan rata yang berbentuk segi empat sama. Jadi bila awak nak lukis, make sure pakai pembaris dan juga mesti kalau awak dah set sini 2 cm, mesti semua pun 2 cm lah. Tak naklah nanti nampak sisi dia tu tidak sama. Okay, so ni antara dia. Okay, so kubus dah. Kita tengok pula bentuk lain. Contoh kita tengok kuboid. Okay, ini kuboid. So beza kuboid ni dengan kubus tadi, kalau kuboid dia punya sisi dia tak sama. Kalau tengok sini lagi panjang daripada sini. Nampak tak? Okay. So yang ni lagi panjang daripada sini. So bila kita buka kuboid ni, kita akan nampak macam ni. Okay, awak boleh lukis macam ni ataupun macam ni, tak kisah. Okay. Janji kita akan nampak bentangan kuboid. Dan kalau awak perasan, untuk kuboid ni, kalau awak tengok ni, awak nampak satu ni, bentuk dia apa? Segi empat tepat. Kalau kubus tadi segi empat sama. Nampak? Kita ada berapa keping segi empat tepat? 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6 segi empat tepat. Nampak? Okay. So, ini ialah bentangan kuboid. Okay. Kita pergi ke bentuk yang seterusnya, iaitu piramid. Okay. So, piramid ada banyak juga. Ini piramid, saya tunjukkan contoh piramid bertapak segi empat sama. Nampak tapak dia segi empat sama. Tapi piramid. Okay, jom kita tengok bentangan dia. So, bila kita buka, awak akan nampak bentangan macam ni. Okey, akan ada 1 segi 4 sama dan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 segi 3. Okey, walau bagaimanapun untuk piramid, okey, saya rasa lebih mudah untuk awak lukis begini. Okey, untuk piramid ni dia awak boleh lukis lain. Ni salah satunya. Selain daripada tu, saya lebih suka untuk nak mudahkan. Okey, awak boleh lukis macam ni juga. Okey, lukis segi empat sama dulu. Contohlah saya ambil 5 cm. Awak ikut yang tengoklah, kalau dia 4 cm, semua 4 cm. Ni, yang ni susah sikit awak nak buat. Dia lagi senang ialah awak ambil macam ni. Okay, lukis segi tiga ni, awak lukis keliling dia. So lagi mudah. Okay. Cumanya ukuran tu kena sama. Kalau boleh, yang cikgu ni buat ni dia cek. Tengah, ambil tengah. Okay. Kemudian sini. So this one lagi mudah nak lukis daripada yang ni. Okay, so dua-dua pun betul juga. Okay, so awak nak lukis macam ni boleh, awak nak lukis macam ni lagi mudah lah bagi saya. So yang ni, kalau awak bayangkan yang ni dia naik atas, yang ni naik atas. So dia akan jadi piramid. Okay, alright, next kita pergi bentuk okay, kalau tadi piramid bertapak segi empat sama. Yang ni piramid juga tapi tapak dia segi tiga. Okay, jom kita tengok bagaimana rupa bentangan dia. Okay.
So awak tengok ni asal dia. So kita buka. Ah, nampak tak? Okay, so ini tapak dia. Awak lukis je segitiga. Kemudian di setiap sisi tu awak tambah segitiga. Tambah segitiga dan tambah segitiga. Okay. So ini boleh tutup balik nampak. Begitu. Alright. Okay. Kemudian kita pergi kepada bentuk. Ini bentuk apa? Okay, kita dah belajar last week. Ini adalah bentuk cone. Daripada sekolah rendah pun awak dah tahu dah nama bentuk-bentuk ni. Okay. So ini adalah cone. So kita tengok bentangan dia. Bila cikgu buka. Macam ni. Okay. Akan ada satu bentuk bulatan. Okay, so nanti awak pakai jangka lukis lah. So kemas sikit. Kemudian yang ni awak akan dapat macam sektor tau. Sektor. Okay. Begini. So awak lukis saja bentuk bentangan cone begini. Okay. Kemudian kita nak tengok. Ini bentuk apa? Ini silinder eh. Okay. So silinder ni. Kalau saya buka. Kita tengok bentangan dia. Asal dia macam ni. Okay. 3D dia macam ni. So kita nak tengok bentangan dia. Kalau tengok. Nampak tak? Macam ni. Okay. So akan nampak ada dua keping untuk bentuk bulatan. Tapi yang melengkung ni. Awak tengok eh. Melengkung ni bila kita buka. Dia jadi bentuk segi empat tepat. Okay, nampak tak segi empat tepat? Ni panjang. Okay, ni tinggi silinder tadi. Nampak dia jadi segi empat tepat. Okay. So boleh faham tak? Okay eh. So begitulah. So itu adalah bentangan. Okay. So saya nak awak siapkan muka surat. Berapa tadi? Okay. Okay. So tu saja untuk bentangan. Kalau ikut video, Kedi dah tunjuk dah. Macam mana nak bentangkan cone. Macam mana nak bentangkan silinder, piramid. Okay, cube, cuboid kan. Okay, so yang tu paling mudah lah. Dia tunjuk bentuk yang kita nak jawab. Okay, bentangkan bentuk cone. Bentangkan bentuk piramid. So awak lukis je macam mana. Cara nak lukis lagi dia dah tunjuk dah tadi. Lukis bagi ukuran yang sama. Contoh macam bentuk. Bentuk. Piramid lah kan, piramid. Okay, piramid yang bawah dia segi empat. Okay, segi empat. Bawah dia segi empat. Tapak segi empat. So, katakanlah sini 4 cm. Sini 4 cm. So, sini pun 4 cm. Jadi, pastikan awak buat dekat sini pun. Apa ni? Dekat sini 4 cm. Dekat sini 4 cm. So, awak gariskan tu. Pastikan dekat tengah-tengah tu. Titik tu mesti berada dekat tengah-tengah. Okay. Jangan jadi macam ni. No, tak boleh. Okay, tak boleh buat macam tu. Pastikan tengah-tengah. Sini 4 cm kan. So, kalau 2 sini, pastikan titik tu dekat dengan 2. Okay, 2. 2. Tu kalau piramid segi 4. Kalau piramid segi 3. Okay, piramid segi 3. Okay, segi 3 lah. Yang ni tapak. So, yang segi 3 tu, okay, pastikan sama. Jadi macam piramid apa? Piramid bentuk hexagon. So dia mesti segitiga. Segitiga macam ni lah. Ini kalau soalan minta lukiskan. Lukiskan bentangan bentuk piramid. Lukiskan bentuk apa bentangan bentuk silinder. Contoh silinder. Kalau silinder. Kalau silinder buat je satu. Segi empat. Kemudian okay, buat bulat dekat atas. Buat bulat dekat bawah. Tak kisah. Bulat tu tak kisah awak nak letak dekat mana. Dia tak kisah awak nak letak kat sini ke. Satu lagi kat sini ke. Tapi pastikanlah atas bawah. Pastikan atas dekat bawah. Tak kisah bulat tu dekat mana.
Lepas tu kalau awak lukis tu, awak guna jangka lukis kan? Awak guna jangka lukis, awak ambil apa, awak nak lukis bulat tu. Okay, semula awak nak lukis bulat tu, awak kan guna jangka lukis. Awak letak pensel, apa, jarum dia kat tengah tu. Lepas tu pensel kat ujung. So, awak katakanlah awak buat tu jarak tu 2 cm. So, awak putar kan. Putar sama besar, semua tu jarak 2 cm. So, lepas tu buatlah segi 4 tu. Okay, buat segi 4 sini pun tu samalah 4 cm juga. 2 cm juga. Ha, kena jadikan dia macam tu. Barulah dia jadi silinder. Boleh kan? Ha, barulah dia jadi bentuk silinder. Silinder oleh kalau kon bentangan dia. Okey, kalau kon bentangan dia awak lukis bentuk kon, dia mesti dia macam satu sektor, satu bulat. Okey, satu bulat kat sini, melengkung kat sini, lepas tu baru lukis satu bulatan tu. Tak kisahlah awak nak lukis tu, lukis bentangan besar mana ni tak kisah. Okey, macam ni pun boleh, bulat tu dekat sini pun boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai bulatan lah. Janganlah buat sampai bulat. Satu bulat. Jadi 2 bulat pula. Tak boleh lah macam tu kan. Okey. Yang ni adalah kon. Apa lagi? Piramid, silinder, kon. Prisma. Okey. Prisma macam ni je. Prisma kan dia ada 2 tapak kan. 2 tapak poligon. Permukaan lain ialah segi 4. So, buat je segi 4. Awak nak dia apa? Dia ada, katakanlah dia segi 4. Tapak segi 4. So, mesti ada 4 juga. Macam tu. Ni prisma. Prisma kuboid. Segi 3. Prisma yang segi 4. Prisma yang segi 6. Ataupun heksagon. Jadi kalau 6, pastikan awak buat 6 tu. Pastikan ada 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bentuk dia ni dekat sini. Tak kisah dekat mana. Dekat ujung ni ke atau satu lagi dekat sini ke, tak kisah tau. Tak kisah. Asalkan dia ada satu atas, satu bawah. Dekat mana tak kisah. Okey, yang ni adalah prisma. Okey, kalaulah soalan dia bukan tanya. Dia bukan tanya suruh apa, dia minta, bukan minta kita bentangkan, tapi dia minta kita, dia bagi bentangan, dia suruh kita nyatakan bentuk. Dia bagi bentangan, dia suruh nyatakan bentuk. So nak tak nak awak kena tahu balik apa ciri-ciri tadi, apa sifat-sifat bentuk 3D tadi. Prisma. Okey, prisma 2 tapak poligon. So awak cari bentuk dia poligon. Lepas tu dia ada segi 4. Permukaan lain ialah segi 4. So awak cari permukaan lain segi 4. Dia bergantung pada awak buat tadi lah. Ciri-ciri tadi, sifat-sifat tadi, sifat 3D tadi. Senang kan? Okay, ini contoh lagi. Kon. Ni silinder. Okey, silinder segi 4 pasal ada bulat. Tak kisah dia bulat dekat mana.
kon macam ni. Jangan sampai satu bulatan. Dia tak kisah awak dah buat sikit ke sampai mana ke, tak kisah. Tapi jangan sampai satu bulatan. Kemudian piramid segi empat. Okey, kalau segi empat sebutlah segi empat. Tapi prisma segi tiga. Ni prisma. Prisma segi tiga. So yang lain tu, okey, kalau segi tiga maksudnya dia segi tiga hujung kan, atas bawah. So dia ada tiga juga. Tiga segi, tiga bentuk segi empat. Satu, dua, tiga. Tiga bentuk segi empat. Kenapa tak buka kamera? Apa alasan awak tak buka kamera? Perlukah saya message parent awak seorang-seorang yang tak buka kamera ni? Okay, soalannya ni seterusnya, lakarkan bentangan bagi bentuk 3D. Lakarkan bentangan bagi bentuk 3D. Nombor satu, ini adalah kon. Kon, okey. So kon buat je macam ni. Dia tak kisahlah awak nak buat macam ni ke, besar sikit ke kan. So buatlah bulat. Lakarkan. Okey, yang ni lakarkan. So dia tak cakap berapa cm lah. B, okey. B ni bentuk. Okay, gambar dia tak penuh. Ni adalah segitiga. So tapak dia segitiga. Piramid. Okay, yang lain tu buat segitiga. Sisi-sisi dia semua segitiga. Segitiga, segitiga. Okay. Macam tu. Okay. So yang C. C ni prisma. Prisma. Okay. Dia buat. Dia apa ni? Dia buat color terang dekat bawah kan. Tapi tak apa, abaikan je. Kita nak bentuk tapak dia. Kita tapak dia ni dekat depan dengan belakang. Okey, kita nak tepat belakang dengan depan kan. Okey, so tapak yang hijau yang terang ni, okey, yang tu kita lukis. Dia besar mana? Okey, lakarkan. Kemudian, okey, yang bawah tu, yang depan, okey, kita lukis yang depan. Depan tu macam mana? Okey, macam ni. Bentuk dia macam ni kan? Atas ni dia pendek. Yang belakang pun sama. Macam tu. Sama kan? Sama saiz. Kemudian yang tepi tu, okey, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri sini kita lukis. Sebelah kiri sini, okay, panjang dia ni adalah sama dengan panjang ni sama dengan yang ni. Sama dengan sini. So kena lukis sama. Sini jarak sama dengan sini. Okay, kemudian yang ni yang atas. Okay, yang atas ni. Okay, sama dengan jarak yang kat sini. Okay, so kita lukis. Kena sama jarak yang tu. Kemudian satu lagi dekat tepi ni, kat sebelah kanan. Okay, yang ni tu dia sama jarak dengan yang ini. So kita lukis sama jarak tu. Ni kena sama jarak yang tu. Is that okay? Jelas? Ni, okey. Sekarang ni, okey, so kita nak cuba, kita nak lukiskan graf. Kalau yang ada ukuran. Dia nak ukuran. Yang tu masalah sikit kan?
mesti ramai yang nak buat macam mana lah nak buat ukuran tu. Kadang-kadang tersilap ukuran lah 2 cm, 3 cm lah, itu yang jadi masalah. Ha, hilang markah dekat situ. Ramai pelajar selalu hilang markah dekat situ. Okay, contoh nombor 1. Dengan menggunakan kertas grid 1 cm persegi, lukis bentangan dan bina model 3 dimensi berikut. Okey. Okey, nombor 1 A, lukis bentuk silinder. Lukis bentuk silinder. So, dia ada 2 tapak, 1 permukaan melengkung. So, awak lukis dulu 1 permukaan melengkung. 1 permukaan melengkung ni, okey, dia adalah 4 cm kan? So, awak lukis tinggi 4 cm. Tinggi 4 cm. Okey, tinggi 4 cm. So, awak nak tarik berapa ni? Berapa cm awak nak panjang dia? Okey, kalau kita tengok dekat sini. Tinggi dia adalah 4 cm. So, berapa panjang dia ni? Okey, berapa panjang dia ni? Okey, awak dah belajar bulatan kan? Awak dah belajar bulatan. Jadi awak kena aplikasikan bulatan yang awak belajar tu. Ha, awak dah belajar bab 5 bulatan. Okey, awak nak cari perimeter bulatan atau ukur lilit bulatan. Okey, ukur lilit bulatan. Macam mana nak tahu panjang ukur lilit bulatan ni? Awak guna apa? 2π/2. Ukur lilit bulatan apa tadi? 2π/2. Okey, bagus. 2πj je. 2πj. Yang kuasa 2 tu untuk cari luas. 2πj je. 2πj. Okey, J tu 2 cm. Okey, so kiralah 2π, J tu awak ganti dengan 2 cm. So kita dapat pi tu awak ganti juga kan? Ganti dengan apa? 22/7. Darab dengan J 2 cm. So awak darab, kira masukkan ke kereta dapat berapa? Okay, cuba someone kira dapat berapa. ~88/7. Berapa kalau point berapa point? Perpuluhan. ~12.57. So awak tarik ni, kena tahulah 12.57. Ha, yang bawah ni pun sama. Awak dah ukur 4 cm, awak tarik 12.57. Ha, mesti kena kira, mesti kena tahu. Tapi tak payah tulis lah. Tak payah tulis berapa cm tu, tak payah. Okay, barulah awak lukis bulat. Nak lukis bulat tu jangan lukis-lukis macam tu je. Ambil jangka lukis tu, pastikan titik tengah sampai hujung ni adalah 2 cm. Barulah awak boleh pusing. Macam tu. Buat macam tu dulu. Ambil yang ni sampai ke hujung ni berapa cm. Pastikan 2 cm baru bulat. Sama juga yang ni. Tak kisah dekat mana, ambil je dekat sini. Okey, pastikan 2 cm jarak dia, jarak kat sinilah. Lepas tu buat bulat. Pastikan jarak dekat sini 2 cm. Jarak kat sini 2 cm. Jarak kat situ. Okey, seterusnya yang kedua. Yang kedua 10, 7, 6, 8. Okey, ni bentuk apa? Bentuk apa? Siapa boleh beritahu? Nuairah.
Saya nak Nuaira. Bentuk prisma segitiga. Bagus, segitiga. Prisma segitiga. Bagus. Okey, so cara lukis dia. Cara lukis dia awak tengok depan belakang. Lepas tu ambil satu tapak. Ambil satu tapak. Ha. Okey, tapak tu awak lukis. Tapak dia kalau kat sini, sini 6. Okey, sini, kat sini, sini 6, sini 7. Okey, awak lukis situ 6, situ 7. Mesti lukis sama dengan dia lukis 6. Ha, mesti lukis 6 cm. Lepas tu awak tarik tu mesti 7 cm. Janganlah buat sengit, buat sama je. Ha, sini 7 cm. Ni pun 7 cm. Tarik sama je. Lepas tu sini sama juga. 6 cm. Unit tak boleh tulis, tak ada markah. Kemudian 6 cm, 7 cm. Okay, dah sama. Kemudian, okay, nak lukis yang tepi-tepi ni. Ha, yang tepi-tepi ni awak kena tengok ukuran tu juga. Kalau tengok dekat sini. Ha, sini 6, sini 7. Atas ni pun sama 6, sini 7 kan. Kita dah siap dah yang bawah. Okay, yang kat sini pula. Ataupun yang kita buat depan dulu pun tak apa. Segitiga yang depan. Sini 6, sini berapa ada tak dibagi? Ha, 8. Dibagi 8. Ni 8, 8. Okey, so kita lukis 8. Oh, okey. Jangan lukis yang depan dulu. Awak kena habiskan dulu segi 4. Okey, habiskan dulu segi 4. Saya nasihatkan awak habiskan yang segi 4 dulu. Okey, kita buat yang tepi ni dulu. Sebelah kiri. Kat sini tadi dia bagi 8. So, sini 7. 8. Atas ni pun 7. Sini 8. Okey, so sambung tadi 6 cm kan. Sini tarik lagi 8. Okey, tarik lagi 8 cm. Okey, kemudian di 7 cm saya tarik. 7 cm. Ah, pastikan samalah awak kena gariskan yang sama. Jangan main sambung-sambung eh, guna pembaris. Padamlah, jangan buat double-double line. Itu tak boleh. Kemudian, okey dah cukup dah. Kemudian yang sebelah kanan, okey sebelah kanan ni awak kena tahu panjang dia ni kan. Awak tak tahu panjang dia. So nak tak nak awak kena kira guna teorem Pythagoras. Guna teorem Pythagoras. Contohlah yang ni kan. Ha, sini dia bagi 90 darjah. Dia bagi bentuk 90 darjah. So maksudnya prisma yang depan ni sini 6, sini 8, sini 90 darjah. Maksudnya yang ni adalah hypotenuse. Hypotenuse awak dah belajar masa tingkatan 1 bab akhir sekali. Hypotenuse. Macam mana nak tahu panjang hypotenuse ni? Okey, panjang hypotenuse ialah ni, hypotenuse ialah sisi yang paling panjang. So bila sisi yang paling panjang awak ingat dia adalah 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 baru dapat hypotenuse. Nah, dapat apa? Contohlah sini X. Katakanlah sini X. So X kuasa 2. Ha, semua kuasa 2. Ha, hypotenuse tu sisi yang paling panjang. So dia adalah hasil tambah sisi yang lain. Kuasa 2 kan dia. Okay, 6 kuasa 2 dapat 36. 8 kuasa 2 dapat 64 sama dengan X kuasa 2. So 36 tambah 64 awak tambah dapat 100.
sama dengan X kuasa 2. So X ialah punca kuasa 100. X awak dapat 10. Okey, ada soalan sampai sini? Kita ada. Okey, dapat 10 maksudnya panjang sini 10 ni. Hipotenus tingkatan 1. Sini 10. So, awak ambil je. Tariklah 10. Sini 7 kan? Sini 7 kan? Sini 10. So lukis. Lukis yang ini. 7, tarik 7 cm. Sini 7 cm. Sorry, sini 10 cm. Sini pun 10 cm. Kemudian yang ni yang 7 cm. Ha. Kemudian barulah awak boleh buat. Buat yang apa ni, buka bawah ni. Apa bentuk depan dengan belakang. Okey, bentuk depan tu tak kisah awak nak letak yang dekat 6 ke, dekat 8 cm ke, dekat 10 cm ke, tak kisah. Asalkan awak letak bagi betul lah. Katakanlah awak letak dekat 6. So awak tariklah sini 8. Sini 10. Sini mesti 10. Dan tarik sama lah sini mesti 10. Hipotenus kan? Macam tu. Sini mesti 8. Sini 10. Dia jadi macam tu lah. Kalau awak nak letak 10, kalau awak nak letak 10 dekat sini, awak kena tarik dia dekat 10, 10, 6, 8. 10, 6, 8. Tak boleh. Tak boleh. So maksudnya awak better awak letak mana, mana tapak. Awak cari mana tapak. Okey, yang ni tapak kan? Ni tapak kita. So, dua segi yang sama tu, dua tapak yang sama tu, okey, letak sebelah dia. Letak depan, letak belakang. Ni ni. Alright. So, okey tak? Okey, A dan B selesai. C. C pun prisma juga ni. D bentuk kon. So kalau yang ni sebagai homework boleh? Nombor 2 pula bentuk 3D. Bina model sebenar. Dia nak model sebenar. Awak lukis bentuk model sebenar. Tak ada respon ya. Okey, macam ni lah. Memandangkan tak ada respon, susah juga nak buat soalan pun. Okey, soalan simple je. Saya nak awak jawab soalan ni. Yang ni sebagai homework. Okey, nak hantar sekarang pun boleh. Siapkan. Atau macam mana? Adakah awak nak buat homework ni atau adakah awak nak perlukan latihan untuk bentangan? Okay, kalau macam tu saya tak nak fokus sangat bentangan sebab banyak lagi tajuk ni pun kita nak cover luas permukaan dengan luas permukaan, isi padu yang tu yang kita akan pentingkanlah dalam tajuk ni. So yang asas-asas ni
tahu je dulu bentuk dia macam mana, bentang-bentang dia tu macam mana. Yang nak lukis awak kena tengok bentuk, awak kena tahu cara cari panjang sisi. Kelas ni tak ada respon. Nak pukul 10 semua ramai yang tutup kamera dah. Saya tak boleh nak on. Tapi saya nampak je. Nampak je Haris Wafi je yang konsisten kat kamera. Afiq Irfan, Amirul Yazid, bagus. Lepas tu kan nak tanya, ni kena respon ni. Yang minggu lepas dah ganti ke belum? Minggu lepas Cikgu Zikri masuk tak kelas? Belum. Minggu lepas tak ada kelas lah kiranya. Tak ada Cikgu. Oh. Kira minggu lepas dia tak ada, minggu ni pun dia tak ada. Betul. Betul. Okey, nanti saya tengok dulu macam mana minggu depan. Okay, homework ni nanti saya bagi tahu, saya bagi dalam grup juga ya. Okay, so sekarang 9.57, ada 3 minit lagi. Boleh buat dulu soalan ni. Dan nanti boleh terus hantar, siapa siap boleh terus hantar lah.
Okey, tak belajar hari ni? Okey. Okey, go. Okey, satu hingga satu hingga sepuluh setakat mana dapat hari ni? Sepuluh per sepuluh, kalau sepuluh angkat tangan sepuluh, lima angkat tangan lima, tujuh ke? Topik senang kan? Kalau rasa topik ni, apa tajuk ni, bentangan ni boleh buat. So, boleh tak? Kalau rasa macam boleh buat sepenuhnya, angkatlah tangan, sepuluh tangan, sepuluh jari terus. Ni tak apa. Kan semua buka video. Dia tak buka video ni, semalam nak tengok lah. Angkat je, kita angkat tangan lah, baru kita nampak benda tu. Oh, lapan. Okay. Ni, Daniel, Irfan, buat apa? Lima. Okay. Alright. Sebab tak ada apa-apa soalan, itu sahaja untuk hari ini. Thank you. Jangan lupa buat homework. Saya tahu sekarang tengah musim exam. So, good luck. Exam, good luck. So, assalamualaikum. Selamat malam. Okay, terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama.